Iya. Abang nemenin Aurel makan daging. Iya. Aku tahu dia kan mulutnya jauh apa makanan tradisional. Dia daging mulu akhir-akhir ini tuh kerjanya daging aja. Saya please lah udah benar-benar raung-raung ya udah lah kita daging. Jadi sampai udah beli juga di rumah motongin daging, nggak tahu ya. Kata orang kan kalau mau anak laki laki suka makan daging, tapi kita kan nggak tahu ya, ini aku belum tahu dan aku belum ngecek juga karena harus 4 bulan dulu baru bisa keluar gendernya. Nanti 4 bulanan kita kan udah deket ntar lagi nih, mungkin di akhir bulan ini kita akan pengajian lah di rumah, tapi keluarga-keluarga aja doain si bayi ini karena kita belum tahu juga ini apa cowok apa ceweknya, tapi alhamdulillah kita memang udah tahan ini nggak mau umumin. Jadi kalau ngelihat reaksi Bibi, Bunda Bibi itu udah biasa karena udah tahu dari kemarin gitu. Cuman kita tahan ini sampai udah 3 bulan sampai 4 bulan baru, karena kan kita takut nanti ada pamali lah yang ngomong, ada inilah ada itulah. Jadi kita tahan sampai 4 bulan baru kita kasih tahu. Hampir 4 bulan. Tepatnya lebih tahunya dokter, aku lupa ya. Pokoknya hampir dikit lagi nih 4 bulan. Oh enggak program, ini natural. Nanti kebobolan ini kebobolan. Gak ada program-program, karena kalau program pasti program anak kembar. Karena kan pengennya dari dulu tuh kalau yang terakhir pengennya punya anak kembar. Tapi ini gak program gak apa ya, memang kebobolan kan baby. Mencetak gol aja sih. Iya benar-benar. Jadi makanya kemarin itu kan baru dipotong, dia ngebakar lagi sampai mateng gitu. Jadi daging-dagingnya dia yang bilang sendiri, "Sayang, tapi aku nanti digoreng lagi ya." Iya enggak apa-apa. Jadi habis dihidang dia goreng lagi. Cuman mungkin kalau di foto orang enggak ngelihat kan digoreng lagi. Jadi kemarin kalau ngelihat di fotonya aja. Tapi kalau Aurelnya makannya digoreng lagi. Aku juga selalu bilang gitu. Kamu enggak boleh makan yang mentah-mentah, kan dia suka salad, dia suka makanan aneh ya, wong Jember tapi sukanya tuh katanya dulu sering diajak bundanya tuh makan. Bundanya yang ngajarin begitu. Makan Korea, makan Jepang. Jadi dia sukanya tuh sushi gitu-gitu ya. Kalau aku sukanya gulai, sayur asem, ikan asin gitu ya. Ikan tongkol. Jadi beda gitu ya. Ini aku ini aman kan? Aman. Nanti dia tanya dokter gimana gorengnya ya. Kita selalu jalan, kita alhamdulillah punya pengalaman pas hamil Aminah. Jadi udah tahu ininya apa?